Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mbak Endang. Di video kali ini saya mau share bagaimana cara menghitung ukuran ban pinggang jika menggunakan karet di samping dan kiri kanannya ya, dan juga karet penuh. Nah, untuk menghitung kalau pinggangnya menggunakan karet penuh seperti ini ya, di sini kita ukur 2/3 dari pinggangnya. Contohnya seperti ini. Kalau pinggangnya 60, kita bagi 3 sama dengan 20. Berarti kalau 2/3-nya itu artinya 60 dikurangi 20 sama dengan 40 cm. Berarti kalau pinggangnya 60 itu kita pakai karet dengan ukuran 40 cm. Ini yang lingkaran penuh ya. Jika menggunakan karet di samping kanan dan kiri untuk membuat roknya, tergantung ukurannya ya. Kalau pinggangnya ukurannya agak kecil, biasa kita menggunakan karet di samping kanan kirinya sekitar 12 cm. Kalau ukuran 60 cm ini ya. Kalau untuk misalnya ukuran 70, bisa kita pakai karetnya 15 cm. Gimana cara menghitungnya? Nah, contohnya seperti ini. Ini pinggangnya saya buat 60. Kita kurangi 6. Nah, yang 6 ini kan kita buang ya. Jadi tinggal 54. 54 kita kurangi di sini karet samping 12 kanan kiri, jadi kan 24. Berarti 54 dikurangi 24 sama dengan 30. Nah, yang 30 ini nanti untuk yang bagian polos-polosnya ini, berarti kita bagi 2 sama dengan 15 ya. 15 untuk ban polosnya di bagian depan, yang 15 lagi untuk yang bagian belakang. Karena di bagian belakang putus ada seretingnya, berarti kita bagi 2 lagi, jadi 7,5. Jadi kanan kiri 7,5 7,5. Jangan lupa juga yang sebelah ditambahkan 3 cm 3 cm untuk masang hak roknya ya. Nah, nanti seperti ini jadinya ya. Nah, gini ya, kita tambahkan 3 cm untuk masang haknya, jadi nanti pas kita gabung, nanti pas di sini. Nah, gini. Nah, ini yang pakai karet samping gitu. Jika ukurannya lebih besar, misalnya pinggangnya 80 atau 90, karetnya bisa dengan ukuran 17 atau 15 juga boleh. Nanti tinggal dikurangi karetnya berapa gitu ya.
Dan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan paham. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di klik komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.